kan ketemu lagi sama aku Besti. Gimana nih aku terlihat masih cantik kan? Maaf ya kita sombong sedikit ya habis perawatan nih. Besti, aku punya info nih permasalahan Leslar masih berlanjut. Duh, kita masih nunggu ya gimana ke depannya. Semoga nih mereka baik-baik aja ya. Tapi Lesti dikabarkan trauma berat katanya. Aduh Dede, yuk Dede Lesti, yuk bisa yuk bangkit. Kita harus semangat ya kayak Shanas yang selalu semangat. Seumur-umur ya aku tuh gak pernah kepikiran deh kalau mau dibuatin patung gitu sama siapa aja deh, boleh deh. Tapi aku kan gak bisa nyanyi kayak Agnes Mo. Ternyata dia dibuatin patung loh yang ada di Madame Tussauds Singapore. Nah terus ada yang lagi berbunga-bunga di Besti. Abang Gamers Just No Limit lamaran dengan Siska Cole. Wih mesra banget gak sih? Dan juga ada berita dari anak Ashanti yang gelar showcase Born to Shine. Keren ya, check it out yuk beritanya. Nah Besti, selanjutnya Shanas mau kasih kabar nih dari luar negeri tentunya ya kan. Girl group Les Serafim siap turun gunung atau comeback perform lagi nih dengan mini album barunya. Wuh, cucok ya. Nah, tadi udah berita dari pernikahan, lamaran juga udah. Sekarang kita mau bahas perselingkuhan Jo Jung Suk dengan pegolf wanita nih. Gimana ya? Katanya sih ada klarifikasi dari agensinya Besti. Dan juga nih, ya kan kejadian kemarin kita masih berduka sampai Raja Charles kirim pesan khusus ke Jokowi. Isi pesannya apa ya Besti? Aduh udah biasa banget gak sih Besti kalau ketemu aku tuh 30 menit. Gak berasa banget, kayaknya pengen nambah lagi gak sih ya kan? Tapi aku juga mau ngingetin nih buat seluruh wajibadi kesayangan Shanas. Jadi semua harus wajib banget ya beralih ke TV digital. Biar bisa apa tentunya nonton Bisik terus setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 malam. Hanya di Boji Everyday Excitement. See you Besti. It's Moji.